calon wali kota Palopo nomor urut 2 Farid Kasim Judas dalam closing statementnya pada debat kandidat terbuka yang digelar pada Minggu 3 November 2024, menyampaikan komitmen terhadap penerapan program Smart City di kota Palopo, serta janji untuk menyelesaikan tunggakan insentif RT/RW yang belum dibayarkan selama 10 bulan. Farid menjelaskan bahwa Smart City akan membawa dampak positif bagi masyarakat dengan mempermudah akses layanan publik melalui sistem digital, sehingga memudahkan warga dalam mendapatkan informasi dan bantuan dari pemerintah. FKJ Nur menyampaikan pada kesempatan ini, masyarakat Kota Palopo tidak usah khawatir dengan pengaplikasian Smart City, karena dengan Smart City, Palopo, masyarakat Kota Palopo akan dimudahkan mengakses seluruh program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain fokus pada Smart City, FKJ memberikan perhatian khusus terhadap para RT, RW, dan LPMK yang kurang mendapat perhatian. Ia berjanji akan segera mencairkan insentif mereka yang tertunda begitu dirinya terpilih dan dilantik. Menurut Farid, pembayaran insentif ini merupakan hak para RT/RW yang telah bekerja keras melayani masyarakat. Yang paling terpenting pada kesempatan hari ini, RT/RW menyaksikan live ini. Maka pada kesempatan hari ini, saudara-saudara kami, RT/RW, saudara-saudara kami, RT/RW, LPMK yang selama ini tidak mendapatkan perhatian, tidak dibayarkan insentifnya. Saya melalui kesempatan ini berjanji dan berikrar bahwa tunggu FKJ Nur datang. FKJ Nur setelah dilantik, maka kami akan membayarkan hak daripada RT/RW, sekretaris RT, sekretaris RW. FKJ juga menjamin tidak akan ada pemecatan terhadap RT/RW dan LPMK di masa kepemimpinannya jika ia terpilih. Dan pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa FKJ Nur tidak akan memecat RT/RW dan LPMK. Salam hormat untuk kalian semua. I love you, Pul. Kota Palopo. Jurnalis Ruya TV mengabarkan.